Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya ya, Mas Ropati Channel. Kali ini saya akan nge-vlog dari Selayar ke Pulau Jinato Pasir Putih ya guys. Seperti apa Pulau Jinato yang pasirnya putih itu ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Oke guys, simak terus, jangan kemana-mana video saya. Halo guys, selamat pagi. Oke, tadi berangkat dari Pulau Selayar 6:30 WITA ya. Nah ini lagi menuju ke Pulau Jinato. Seperti apa Pulau Jinato guys? Nah ini Pulau Selayar guys ya, masih panjang sampai sono tuh. Halo Pak, selamat pagi Pak, mau kemana Pak? Mau ke Bonerate. Gak apa-apa ya, saya liput ya. Iya gak apa-apa. Maaf. Mau ke Bonerate bapaknya guys ya. Bonerate itu nanti persinggahan yang keberapa ya, ketiga ya? Yang keberapa ya? Jinato, baru Jinato, Kayuadi, Jampea. Jampea keempat ya? Iya. Dari sandar baru sampai. Ini latnya agak cepat, jalan nggak masuk, mau merek. Iya Pak, kita sampai pas Lamina balik lagi. Nah ini guys, tadinya itu kita itu tripnya sampai ke mau merek ya, sekarang udah kepotong lagi. Memang dan seterusnya sudah begini Pak? Kayaknya mudah-mudahan begini Pak. Dimana? Tapi Bonerate kabarnya gimana Pak? Bisa masuk nggak? Teduh nggak di sana? Bisa, tapi hati-hati kok. Mungkin ngejar waktu ya, mungkin tiba berangkat aja di sana. Saya nunggu ini nanti, kalau dia dari Pasir Lembena balik, saya ikut lagi. Asli mana Pak? Asli sini. Oh asli sini, Bonerate ada acara? Bantuan apa itu? Ini gempa. Oh gempa, oke guys, kemarin itu di sini ada gempa guys ya. Di bawah itu, di ini, oh, iya, dikasih sama cap, barangan sama itu bantuan. Dari Jawa, Jawa Tengah kan? Saya dari Jawa Tengah. Ada ikut orang Jawa Tengah. Ikut di bantuan. Oh, yang kemarin kacamata itu ya? Pokoknya mereka pakai rompi teman-teman itu. Iya. Bantuan gempa kemarin. Iya, Muhammadiyah ya. Iya. Yeah. Ini guys, akomodasi ruang kemudi ya dari depan begini seperti ini tampilannya. Kemarin sudah saya liput di sono, mungkin kalau saya liput lagi di sono nanti teman-teman semua bosen lagi. Ini saya di haluan teman-teman ya. Oke guys, seperti apa? Simak terus video saya, jangan kemana-mana. Nah ini guys, OTW Pulau Jinato ya. Itu Pulau Selayar. Oh, masih Pulau Selayar guys ya. Ini masih lewat pinggirnya Pulau Selayar. Oke, dari sini guys. Tadi dari bawah situ, ya kan? Terus saya ke ruang kemudi nih, di samping ruang kemudi guys. Seperti apa Pulau Jinato yang pasirnya putih itu? Jangan kemana-mana, ikuti terus channel saya. Oke guys, oh inilah. Kayak ginilah
perjalanannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini Pulau Selayar itu panjang ya, sampai nyebrang Pulau Selayar ini lewat pinggir Pulau Selayar nanti nyebrang itu ya. Alhamdulillah perjalanannya teduh, tidak ada ombak, cuaca bersahabat. Oke guys. Halo Tid, kita lagi mau kemana? Pulau Cinaso. Kayak apa pulaunya? Jepang punya itu. Oh, Jepang ya? Cinaso. Sampingnya Yokohama. Itu guys, pulaunya guys. Nah ya. Itu pulaunya kelihatan. Itu guys, kita akan menuju ke sono ya. 30 menit lagi lah mungkin tiba di sana. Oke guys, saksikan terus, jangan kemana-mana. Oke guys, bentar lagi kita akan merapat di Pulau Cinaso. Tuh dari jauhan aja udah kelihatan ya, pasirnya itu putih ya guys ya, bersih lagi. Dan itu dermaganya. Itu dermaganya ya, teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan merapat. Kayak apa sih nanti kalau kita sudah merapat? Oke, jangan kemana-mana, simak terus video saya. Halo guys, ini sudah tiba di Cinaso. Para penjemput kerabatannya di sini lagi pada nunggu. Itu pulaunya ya, pasirnya putih, terus airnya bersih di sini guys. Mudah-mudahan tidak ada halangan saya turun ya, karena di sini cuma sebentar karena keadaan angin di sini sangat kenceng ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa turun ke sana sebentar buat nge-review sana ya. Nah, ini guys, dan nanti setelah ini akan berangkat ke sana, Pulau Kayu Adi ya. Habis di sini cuma sadar 1 jam ya. Saya sebagai kru kapal untuk turun ke sini itu mikir-mikir nanti, mudah-mudahan bisa lah, walaupun semenit nggak masalah, 5 menit alhamdulillah ya. Oke guys, ini saya lagi turun ya ke darat, ke pulau ini. Sayangnya ombak guys ya. Wah, ini guys dari sini terus penumpangnya masya Allah banyak sekali guys. Mana Pak? Mau kemana? Nah, teduh dulu. Panas ya? Oh, teman-teman saya banyak sekali teman-teman ya. Biarnya jernih. Lagi nge-vlog saya. YouTube.
ini berhubung karena sebentar ya, nggak bisa lama-lama saya di sini. Saya akan ke sana ya. Nah, ini pasir putih ini. Masya Allah, keren di sini tuh guys. Di Jawa itu susah begini. Oke guys, untuk mempersingkat waktu, jangan kemana-mana ya. Oke guys, saya sudah di pantainya ini. Oh, itu kapal saya guys ya. Kita sebentar aja di sini, terus lanjut ke Pulau Kayu Adi ya teman-teman ya. Teman-teman ya, alhamdulillah ya, ini cuaca cerah. Cuma kalau di sini lagi musim ombak, musim bulan 1 begitu guys ya. Oh, ini ombaknya gede di sini. Oke, ini airnya. Nah, seperti ini guys ya. Dan di situ banyak perahu ya, perahu nelayan sini, warga sini. Ini kalau di Jawa guys, dijadikan tempat wisata. Cuma kalau orang sini udah bosan kali ya, karena rumahnya sini, setiap hari lihat ini aja. Kalau orang sini lihat mall, ya wisata mereka. Dulu saya kalau sandar sore di sini sering saya main di sini tuh. Mandi, berenang gitu. Cuma kalau sandarnya sebentar ya. Apa boleh buat? Oke guys, kita balik yuk ke kapal yuk.
Mantap guys, subscribe terus pokoknya punya saya. Saya akan tampilkan pulau-pulau yang saya singgahi ya. Nih, ini kantor. Kantor sah bandarnya Pulau Jinatus ini. Jadi kapal saya ini guys melayani pulau-pulau terpencil, tertinggal, terpelosok, terpinggir. Jadi dari kota ke terpelosok. Nanti tuh saya terakhir di Kalatoa ya. Terus balik lagi ke Makassar. Nah, Kalatoa itu pulaunya di dermaganya situ belum ada listrik sinyal ya, sinyal HP maupun listrik itu gak ada, jalan aja masih dibangun ya, itulah. Tapi di kecamatannya Pulau Kalatoa itu sudah ada sinyal dan listrik. Kemarin habis kena gempa itu guys ya, yang berpotensi tsunami, alhamdulillah tidak terjadi ya tsunami. Oke guys, saya mau balik ke kapal, cukup sekian. Nah itu tadi guys ya, pulau yang saya kasih tahu, pulau pasirnya putih itu yang ini ya. Cukup sekian guys dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Mudah-mudahan yang subscribe, like, komen rezekinya lancar, berlimpah ruah. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.